Ini pula tuah suri rumah Nur Azmira Muhammad Azlan dan pelajar akaunten Goh Ka Singh yang dinobatkan sebagai pemenang peraduan Switch.Save.Win anjuran Watson. Mereka membawa pulang kereta Mazda CX-5 bernilai RM132,666. Kempen bermula sejak 4 September hingga 7 November lalu menerima 70,000 penyertaan. Kempen Switch Save Win kerjasama Watson dengan Mazda Malaysia dan syarat penyertaan orang ramai perlu membeli barangan jenama Watson bernilai RM50. Pengarah urusan Watson Malaysia Karen Low berkata kempen itu adalah sejajar dengan komitmen Watson untuk memberi pengalaman membeli belah terbaik kepada pelanggannya. Target kempen ini seharusnya saya ingat bagi peluang untuk rakyat Malaysia untuk menyokong ya barangan jenama Watson yang berpatutan dari segi harga dan juga dari segi kualiti. Dari kempen ini kita dapat ramai customer, sebanyak 70,000 customer mengambil bahagian dalam kempen ini. Dalam pada itu, pada majlis sama, Watson turut mengumumkan bintang media sosial pertamanya. Menerusi persaingan sengit 500 penggiat media sosial itu, Fasiha Latiff, 25 tahun, graduan bidang perubatan Universiti Luar Negara, dipilih sebagai pemenang. Beliau mendapat 5 hadiah utama termasuk wang tunai RM10,000 dan melayakkan dirinya menandatangani kontrak setahun bersama Watson. Pusingan Top Social Influencer itu diadili selebriti Shah Al-Yahya, Nora Danish dan juara Miss International Malaysia Rubini Sambantan. Okay. What does it take to stand?